ngapain itu? Gak ngapa-ngapain, Pak Budu. Waduh. Gak ngapa-ngapain, itu mangga saya jatuh. Pak Putu, ngapain itu? Sabar, Pak Putu. Sabar-sabar apa? Kamu mau nyolong mangga saya? Enggak, begini loh, Pak Putu. Pak Putu jangan emosi. Ah, enggak bisa itu. Jadi begini, Pak Putu. Apa? Tadi itu mangga Pak Putu itu jatuh di pekarangan saya. Terus ya gimana? Saya ambil, Pak Putu. Enak aja Pak Made ngomong ini. Oh, jadi Pak Putu enggak terima? Iya, iyalah. Kalau begitu Pak Putu ambil mangga itu dan juga sama daun-daunnya itu. Silakan ambil semuanya. Memang benar kalau orang bilang itu suka warna kuning, suka nyolong orangnya. Pak Putu, maksud Pak Putu itu gimana? Nggak kenapa-napa. Pak Putu, jangan asal sembarang ngomong ya. Memang saya ngomong apa-apa, bro. Tadi Pak Putu bilang apa? Katanya, warna kuning itu suka ngambil barang orang. Dari mana tahu saya suka warna kuning? Aduh, sudah jelas sekali, Bang Ade. Itu lihat umur-umurnya udah warna kuning itu. Oh, jadi karena umur-umur warna kuning ini? Iya. Pagi, Bapak. Ini kenapa kok pagi-pagi di pinggir sawah ribut-ribut? Ya, Bu Pol. Pagi, Bu Pol. Pagi, Bu Pol cantik. Ini kenapa kok pada tegang? Ada yang bisa saya bantu? Gak usah, Bu. Santai, Bu. Gak ada masalah apa-apa ya. Gak usah, Bu Pol. Gak usah dibantu orang-orang ini. Kamu ngomong apa merah-merah? Kamu itu kuning gak pernah beres kamu. Kau yang gak pernah beres itu. Udah nyolong nyolot lagi. Macam-macam sini. Sini kalau berani. Pak, kok kayak anak kecil sih, Pak? Udah lah, Pak. Ini masih pagi. Kok masih kok stres begini sih, Pak? Pokoknya aku nggak mau ngalah aku sama dia ini, Mbak. Ini sudah nyolong dia masalahnya. Oke lah kalau begitu. Ya udah kalau nggak ada yang mau damai, saya panggil teman saya nih. Silakan panggil aja, nggak takut saya orang kayak gini ini nggak perlu dikasih tahu ini. Selamat pagi bapak-bapak. Ada apa ini ribut-ribut berdua? Pagi Bu. Pagi. Iya ada apa ini Pak? Anu Bu Pol. Kita tadi cuma bercanda kok, Bu Pol. Ya kan? Iya, Bu. Nggak usah serius-serius gitu lah, Bu. Santai aja. Kita santai. Nggak sih, Pak. Kita pas kebetulan lewat aja. Oh, iya, Bu. Ya. Sudah. Nggak usah ribut tentang partai. Perbedaan itu biasa. Biar aman, Pak, dunia. Iya, Bu. Kita sudah berteman dari lama. Biasa ya masalah kayak gitu. Kita nggak ada masalah. Salam ya, Bu. Hal kecil itu bisa jadi besar loh, Pak. Apalagi itu tentang partai. Siap, sensitif. Iya. Sudah, tidak usah lagi ada perbedaan. Walaupun kita berbeda, tapi itu tidak akan menjadi masalah besar. Biar Bali tetap aman, Bapak. Swastiastu! Swastiastu! Bu Polisi, selamat pagi. Selamat pagi. Dek Putu, Dek Made. Mau kemana nih, Pak? Ada karya di mana? Saya dari selatan ke dalam. Di sana ada upacara agama. Ada upacara? Iya, Bu. Tapi nggak ada tajen kan, Pak, di sana? Nggak ada, Bu. Jangan bilang keras-keras masalah tajen. Karena ibu-ibu rumah tangga pada ngomelin saya. Ah, Bapak bisa aja. Ini kayaknya ada akan ada kampanye ya? Iya, betul. Jalankan hak suara kita, betul itu. Iya, betul, Pak Pecalang. Jalankan dengan tulus ikhlas. Tanpa sedikit marah kayak orang ini. Ngomong apa lo marah-marah lo? Bang, ajak ribut lagi nih anaknya sini. Pak Made. Ini lo nyolot ya. Hargai beli. Yeah. Jadi jaga keamanan daerah ini. Oke, beli. Siap, Pak Pejalang. Untuk itu perbedaan itu biasa. Dengan perbedaan itu kita indah harus bersaudara. Yeah. Jadikan daerah ini adalah toladan bertoleran. Betul, siap. Kita harus toleran terhadap semua umat agama. Hargai aparat. Betul. Aparat ini hargai. Siap. Mari kita jaga keamanan ini. Siap. Biar Bali ini tetap aman. Siap. Nah, ini buat bapak baru nih. Mantap, Pak. Ini baru bapak-bapak siapa? 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 Polisi.